Islam, asas nombor satu orang Islam jadi kuat pertama, Iqra. Asas pertama manusia jadi baik ialah ilmu. Asas ilmu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, surah yang turun kat Nabi, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kedua, orang Islam walaupun ujian berat macam mana, kita kena bangun beri dakwah. Wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkan, besarkan Allah. Yang ketiga, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Ketiga, kita kena bangun malam. Waktu seorang-seorang tanda tangan nangis pada Allah, doa hidayah, doa kebaikan, doa supaya manusia dapat hidayah. Doakan manusia dapat hidayah. Jangan benci siapa-siapa, doakan semua manusia dapat hidayah. Begitu doa insya-Allah. Dengan begitu insya-Allah ramai orang akan datang pada Islam, berjuang untuk agama siang dan malam tanpa berhenti, masya-Allah. Ramai orang yang sampai keluar orang dengan ceramah. Bagus masjid ni. Sampai ke pintu-pintu kan, betul saya suruh rapat-rapat tadi. Nampak tak hikmah dia? Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, untuk itu kita rasa syukur ke Allah. Rasa syukur ke Allah. Niat jaga semayang, jangan tinggal semayang. Semayang jemaah kat masjid. Abang-abang semua, siapa niat nak semayang jemaah? Siapa nak jadi orang Allah kat tangan, nak jadi orang Allah? Nak Allah jaga dia, sayang dia. Kena semayang jemaah kat masjid. Nabi SAW bersabda, siapa semayang subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa lawan dia, sakitkan dia, dia lawan dengan aku. Jadi semua yang lelaki semayang subuh kat masjid. Lima waktu. Subuh mula, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semayang dekat masjid. Kalau susah keluarga, kumpul keluarga solat. Ajar anak-anak kita solat. Ada masalah keluarga, kumpul keluarga solat. Sekarang solat ni dah tak ada dah. Ada masalah je kita mengamuk. Ada masalah je baling barang. Ada masalah je menjerit. Ada masalah je maki hamun. Ada masalah je cerai. Ada masalah sikit bergaduh. Ada masalah solat. Ajar keluarga solat. Jangan marah. Yang lain tak nak solat, kita solat dulu. Tunjuk contoh yang baik. Nabi SAW bila keluarga diuji dengan musibah, dalam hadis, Nabi akan kumpulkan keluarga. Nabi baca Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuka wal'akibatul littaqwa. Perintahkan ahli keluarga kamu. Wa'mur ahlaka bis-salah. Dirikan solat. Perintahkan ahli kamu dirikan solat. Bersabarlah kamu sendiri dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Orang solat mesti dibahagia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, sombong, lupa diri, marah-marah. Dapat kesusahan, jadi tak tentu hala. Kata Allah, bukan begitu orang solat. Dapat kesenangan, sombong, lupa diri. Dapat kesusahan, jadi berkeluh kesah. Allah kata, bukan begitu orang solat. Yakni yang kekal menjaga solat. Mulai ini kita semua niat jaga solat. Abang kakak sedih. Pergi mana-mana ramai orang tak solat. Pergi mana-mana ramai orang tinggal solat. Budak-budak muda tak semayang. Tak tahu nak buat macam mana. Ramai anak-anak muda tak semayang. Pergi bawah jambatan tak semayang. Dah semayang isyak dek? Belum. Maghrib dah? Belum. Asar dah? Belum. Hari ini semayang? Belum. Semalam dah semayang? Belum. Ramai orang tak semayang. Saya pergi sekolah hari itu. Sekolah-sekolah saya pergi. Sekolah harian biasa. 200 pelajar. Saya tanya lelaki berapa orang solat? Tak sampai 15 orang kat tangan, 20 orang. Perempuan berapa orang solat? Biasa solat 5 waktu. Semalam saya tanya, semalam siapa solat? Saya kira-kira dalam 200 orang, 50 orang je solat. 50 orang solat. Saya kalau dakwah 50 orang, bang, nak cari 50 orang, saya tanya solat. Dan 50 orang tu 5 je solat je. 5 orang solat. 50 orang, 5 je solat. Banyak anak-anak kita sekarang tak semayang. Bagi dia semayang Jumaat seminggu sekali tu semayang. Ustaz, saya semayang tak tinggal. Ini dah semayang, dik? Belum, Ustaz. Semayang apa yang tak tinggal, dik? Jumaat. Saya semayang tak tinggal, Ustaz. Saya selalu semayang. Tapi Tuhan uji saya tak berhenti, dia kata. Awak berapa waktu semayang, dik? Dia orang semayang, dia tak akan cakap bukan-bukan. Dia tak akan kata bukan-bukan. Ustaz, saya banyak semayang, Ustaz. Dia banyak semayang. Selalu semayang. Jaga semayang ni beza. Banyak semayang, selalu. Saya selalu semayang, Ustaz. Tapi Tuhan uji je saya, dia kata. Sekarang saya dah tak semayang, malas, Ustaz. Sama je, dia kata. Jadi orang solat takkan cakap macam tu. Dalam Quran kata, innal insana khuliqa halu'a. Anda beritahu orang solat ni, apa dia, manusia ni, orang solat dia takkan cakap bukan-bukan. Takkan, bukan begitu orang solat. Yakni yang kekal menjaga solat. Sa'ad bin Waqqas tanya kat Nabi, apa maksud jaga solat? Solat di awal, solat di awal waktu. Mana-mana bang, orang rindu nak jadi baik. Itulah dakwah ni kena dibuat. Kita kena buat dakwah. Itu saya.